Kali ini saya akan membuat brokoli cheese tart. Masukkan butter, masukkan bawang putih, tumis hingga harum. Masukkan bawang bombay, jamur yang telah dipotong-potong, masukkan terigu, tumis kembali hingga matang, masukkan susu UHT, masukkan Pro Cheese Spreadable, oles roti lebih sehat, lebih enak. Masak hingga rata, beri Pro Cheese Gold lebih creamy dan lebih gurih kejunya. Lalu diberi filling 3/4-nya, lalu tabur di atas pie tadi. Lalu panggang dengan panasnya oven 170 derajat Celcius kurang lebih 25 menit. Brokoli cheese tart menggunakan keju Pro Cheese. Pakai Pro Cheese lebih enak. Selamat mencoba. Baru cheese tiap hari. Gold, let's go. Let's go. Pakai Pro Cheese lebih enak.